Pemirsa, TK TPA BK PRMI Unit 211 Al-Amin menggelar khataman Al-Quran untuk angkatan ke-15 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Beginilah meriahnya pelaksanaan khataman Al-Quran di halaman Masjid Jami Al-Amin, kawasan AMD, HKSN, Banjarmasin Utara, belum lama tadi. Setiap santri dan santriwati tampil percaya diri untuk mengisi setiap sesi kegiatan seperti pembawa acara yang lugas, termasuk lantunan suara dari Qori'ah cilik dan sari tilawahnya. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Agenda dilanjutkan dengan khotaman Al-Quran yang diikuti 16 peserta. Semuanya membacakan bagian akhir kitab suci umat Islam tersebut secara hafalan. Bahkan, mayoritas sukses mendapat nilai memuaskan saat ujian Munaqasyah lalu. Di antara yang terbaik diraih oleh Putra Pratama, Mirza dan Dinda Riyati. Dan alhamdulillah lagi, dari 16 santri dan santriwati yang mengikuti Munaqasyah, yang hari ini khataman, yang mendapat nilai A sebanyak 14 santri. Tepuk tangannya. Seluruh santri dan santriwati ini turut dilepas Direktur Daerah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Ia berharap semuanya bisa terus melanjutkan mengaji Al-Quran meski sudah menghatamkannya. Bahkan, ia mendorong hingga semuanya bisa sampai fasih membaca Al-Quran. Jangan putus mengaji, karena Rasulullah bersabda, sebaik-baik amal ujian Nabi adalah yang terus-menerus dilakukan al-hal wal-murtahal. Artinya setelah tamat ini, pian mengaji lagi, tamat lagi, mengaji lagi, tamat lagi, mengaji lagi, sampai ampih, sampai habis umur, ya, sampai mati. Jadi jangan putus mengajinya. Nah, lah, Sam, jangan sampai ampih. Kalau perlu, tingkatkan lagi, belajar lagi terus, sampai bujur-bujur, bisa Al-Quran yang lebih fasih lagi. Telah berkembangnya santri dan santriwati ini, mulai dari tidak bisa membaca huruf hijaiyah, hingga lancar membaca Al-Quran, terus disambut gembira para orang tua yang berharap TK Al-Amin bisa terus maju ke depannya. Alhamdulillah ini kita sudah anak kedua di sini ya, untuk kita sendiri kita anak kedua. Alhamdulillah sudah anak kita yang SMA juga dari kecil yang sekarang sudah SMA ya, sudah alhamdulillah bisa ini dan sekarang bisa terus belajar membaca, tidak putus-putus belajar terus membaca Al-Quran. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyampaian tausiah oleh mubalig terkenal Kota Banjarmasin, Ustadz Ahmad Syaifullah. Banyak motivasi yang disampaikan agar para santri dan santriwati terus semangat membaca Al-Quran karena akan sangat bermanfaat di dunia hingga akhirat. Nih, makanya juga Ustaz Abdullah tadi, jangan lagi, jangan salah, sampai kalah. Nah, generasi milenial, generasi yang gadget, yang internet, yang laptop, yang komputer, ini jangan sampai kita terpedaya. Quran jangan sampai ditinggalkan. Boleh kita punya iPad, harganya 100 juta, tapi Al-Quran isinya. Wow, amazing. Tambah deh lagi. Di kesempatan ini juga diserahkan kenang-kenangan dari para santri dan santriwati kepada para ustadz-ustazah yang telah banyak berjasa membina mereka. Di sini juga diserahkan bantuan para orang tua guna pengembangan Masjid Jami Al-Amin yang naik kategorinya dari semula hanya berstatus musola. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, komen, and share. Terima kasih.